pengen tahu tentang situasi yang ada di sini. Boleh saya tahu? Boleh. Dengan siap. Hah? Minta tolong ya. Minta tolong gimana? Minta tolong. Tolong. Sinan tes. Hah? Sinan. Berapa orang? Oh ya. Oke. Oke. Boleh saya tahu, boleh bertanya? Boleh ya? Boleh saya bertanya? Maaf. Enggak boleh. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Ya. Mohon izin, boleh saya tahu? Tidak boleh. Tidak mau bicara ya. Oke, lagi ini lagi meditasi atau lagi sembahyang atau apa ini? Ya. Bagus. Perjalanan ini banyak hal-hal yang di luar daya nalar yang kita dapatkan, karena mungkin sebagian tidak percaya, sebagian percaya, atau masih ada ragu-ragu, suatu saat bisa mengikuti perjalanan saya. Sensi ikut sebenarnya nih loh. Nih. Kenapa hal itu? Silahkan dikit juga beton. Uang di sini banyak. Uang di sini banyak diambil orang. Uang, baju banyak sini. Banyak sini uang. Mana? Coba lihat. Buka, ambil, coba buka. Ambil orang. Dari tahun berapa di sini? 2007 aja sini. Oh, baru berarti ya? Baru. Terus, uang banyak. Kenapa bisa diam di sini sampai sekarang? Ya? Kenapa? Apa bilang? Apa lu bilang? Apa? Apa? Kenapa sampai sekarang diam di sini? Gue senang Bali, gue cinta Bali. Oh, gitu. Gue mau masuk agama Bali. Oh. Tak bisa. Gue mau jadi orang Hindu, orang Bali. Gue beli baju yang panjang. Oh, kebaya maksudnya. Panjang, gue enggak tahu. Kain, gue beli sini, taruh. Ini ya, yang punya atau gimana? Yang sana tadi. Oh, kong-kong tadi. Ini baju sini. Oh. Uang, baju, perhiasan sini semua. Tak ada. Udah hilang sekarang itu? Ya, diambil orang. Diambil orang. Tolong gue ya. Mau diapain sekarang, mau gimana? Diolang tolong gue. Ya, bantu doa-doa. Iya, gimana doanya? Doa orang Bali. Yeah. Biar gue bisa masuk agama Bali. Oh gitu. Gue senang Bali, gue sering jalan ubud, gue sering. Ke Sangeh pernah? Oh, mana Sangeh? Tak tahu. Monkey Forest. Enggak tahu. Ya, lu orang baca doa Bali. Oh iya. Ya, lu orang baca. Ya. Biar pahala lo besar. Astung ya. Karo. Ya. Kasih rezeki juga ya. Iya, ini banyak kebiasaan sini. Gue orang kaya di Jepang. Orang kaya. Tapi dibunuh. Dibunuh? Di mana dibunuh? Siapa yang bunuh? Orang Bali. Uang gue diambil. Oh. Anak gue diperkosa. Satu keluarga berarti ya? Suami gue sakit. Oh. Iya, bantu doa orang Bali biar gue bisa masuk surganya orang Bali. Iya, ini ya, dibantu doa. Ya. Ya. Coba bilang dulu astung karo kayak gitu. Gue enggak bisa. Belajar dulu sekarang. Gue enggak bisa. Lolang apa? Lolang bilang apa? Astung karo. Lolang
Lolang susah. Gak bisa ngomong R ya? Ah, hai. Ya, macam ya. Amalia. Ya. Lolang baik. Bantu we ya. Ya. Kayak orang Hindu ya. Hai. Mau masuk agama Hindu? Hai. Kenapa mau masuk agama Hindu? We cinta Hindu. Cinta Hindu. We biar masuk orang Bali, biar masuk surganya orang Bali. Oh, sudah lama sebetulnya di Bali. We beli kebaya, baju kebaya Bali itu ya. Hai. Nikah sama orang Bali bukan? Belum ya. Belum nikah. We punya suami sakit. Suaminya sakit. Okay. Orang Jepang juga. Hai. Tinggal di sini juga waktu itu. Suaminya. Hai. Tinggal di sini ya. Hai. Oh. Berarti kenapa tidak jadi masuk Hindu? Ditipu. Oh, ditipu. Dia bilang mau ajak gue ke pendeta. Ya. Tak ada. Oh, enggak ada ya. Enggak ada. Enggak jadi. Terus? Gue mau ditatah, potong gigi. Tidak ada. Oh, tidak ada juga. Hai. Gue mau ini. Payas. Apa? Oh, payas. Hai. Tidak ada. Tidak ada juga. Biar kita masuk ini. Ya, oke, coba kita duduk ya. Bantu ya. Bantu. Ikutin. Tembur baswa ya. Ya. Coba kita ya. Terutama. Ya. Tangan begini. Tangan gini ya, satu gini ya. Ajarin. Satu tangannya ya. Tangannya ya. Satu keluarga pergi. Oh. Satu keluarga kesini ya. Jadi sebetulnya mau bikin villa. Lah, bok Allah kenain itu cang ibibi, itu cang bok, ini cang mati, ini cang mana. Oh, jadi adiknya ditaruh di situ, ponakannya di sini, semua ya. Tapi tidak jadi villa ini. Karena ada masalah rebutan bisnis itu ya. Keburu dibunuh. Atau nih di Jepang. Oh, masih ada keluarganya di Jepang. Oh, tidak pernah kesini lagi keluarganya? Oh, tidak pernah datang sama sekali? Sibuk itu surat dia nunggah. Suratnya masih dia yang punya? Tanah ini? Vila ini ya? Ada perjanjian dengan orang ini. Oh, ada perjanjian dengan orang sini? Oh. Ya. Terus berarti sekarang apa namanya rencana tempat ini sebetulnya digunakan untuk apa lagi? Tetap dibiarkan begini saja? Cepat urus. Oh, karena nggak sempat diurus ya? Dibiarkan. Pengisi surat, singkirkan. Oh, dia sudah punya suratnya. Itu dengan orang Bali ya sebelumnya ya? Orang Bali sini ya? Oh,
Iya. Berarti sekarang dibiarkan begini tempatnya. Tapi di sini tidak akan ada mengganggu orang ya. Tidak ada ya. Walaupun banyak orang arwah di sini ya. Wah, Jepang baik-baik. Orang Jepang baik-baik. Dot membantu. Membantu dia. Dot ngai sekolah untuk nak Bali. Oh, mau buat sekolah untuk orang Bali ya. Tapi tidak jadi. Iya. Baik, terus sekarang apa yang harus dilakukan ini kita sekarang kalau kondisinya seperti ini? Tahu. Oh gitu ya. Biarkan saja dulu ya. Ya baik. Baik, kalau gitu terima kasih informasinya ya. Terima kasih informasinya. Pemirsa, tadi kita sudah lihat beberapa kejadian ya, beberapa pernyataan. Ternyata di sini adalah memang bila Jepang, orang-orang Jepang banyak. Bagus. Dari cerita-cerita tadi, sesungguhnya apa garis merahnya ceritanya ini? Dasarnya kan memang bisnis itu akhirnya hal yang bagus menjadi karena serakah. Dan karena orang-orang yang serakah, bisnis yang tadinya bagus kemudian jadi malapetaka buat orang-orang baik. Nah ini jadi pelajaran buat kita semua, seberapapun rezeki itu harusnya disyukuri. Jangan ketika melihat uang yang besar, ketika melihat orang yang tidak tahu apa-apa lagi, apalagi bahasa-bahasa mereka, orang-orang Jepang itu cinta Bali, mereka mau masuk sini. Harusnya orang-orang yang seperti itu jadi manfaatkan, punya cita-cita yang mulia, mau bikin sekolah tadi kita dengar semua. Ya semoga walaupun mereka masih di sini karena saking cintanya sama Bali, nantinya tempat ini jadi tempat yang berguna sesuai dengan cita-cita mereka. Jadi dengan tujuan mereka. Jadi ya, sebetulnya mereka ada di sini tidak mengganggu orang kan. Cuma memang mereka mengalami masalah musibah di sini ya. Artinya ditipu lah kalau katakan seperti itu ya. Iya. Itu jadi sampai sekarang tempat ini masih terbengkalai. Iya. Padahal cita-citanya ingin seperti itu ya. Oke, mungkin Suci ada tanya apa pengalaman-pengalaman yang bisa ditanyakan ini? Ya. Kan sempat bicara beberapa ketika, benar nggak vilanya itu terbengkalai karena yang anak yang punya vila ini tenggelam di sini? Tadi kalau dari yang kita lihat nggak ada sih yang tenggelam. Tidak ada. Perkosa baru ada tadi ya? Iya. Perkosa. Kalau yang tenggelam sama sekali nggak ada. Maksudnya ada mungkin ditenggelamkan di situ. Oh, yang mungkin ditenggelamkan di bak bakam itu ya, diperkosa atau mungkin di situ ya. Tapi mungkin pakai alibi tenggelam di. Oh, tenggelam kecelakaan di situ ya. Padahal semuanya ada kejahatan di situ. Kejahatan di situ. Alibinya mungkin karena kecelakaan tenggelam. Ya ya. Mungkin nanti juga kita cek ke kolam. Iya ya. Untuk cari info itu. Boleh. Kita sambil lihat kolam ya. Coba review lu. Ya cukup kuat, tapi dia tidak jahat ya. Singkat cerita gimana? Singkat cerita. Ceritanya dia itu hanya diam dan ingin disapa orang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma mengikuti kisahnya yang dia dulu aja. Berarti sangat menarik untuk diikuti ya. Sangat sangat bagus di sini auranya. Jangan lupa subscribe. Subscribe ya di sini dengan buka-bukanya si Pak Agus Riyadi. Dengan siapa ini? Sini di belakang ini ada penemuan karang ya. Oh baik, minta maaf kita akan segera ke sana. Mohon izin. Ya.
segera tinggalkan sing luar tenang ini karena tenang ya oke mohon maaf kita akan coba ke sana untuk ya. Terima kasih paspornya informasinya jadi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya terima kasih Kasih. Keras. Kalau dari daerah situ ada tak kira-kira? Ada masih dari daerah kolam yang keras ini. Daerah kolam situ ya? Ada bicara banyak di sana. Boleh ditanya sekarang? Boleh saya tanya? Oh iya. Terima kasih, terima kasih. Boleh saya tanya ya? Sekarang Will sudah jadi orang Bali. Oh sudah jadi orang Bali. Iya, iya. Terima kasih. Ini sudah duduk sini. Sudah, jadi orang Bali ya. Orang Bali, hai. Arigato gozaimasu. Arigato. Lolang, lolang baik-baik semua. Ada orang jahat sini. Iya. Lihat apa? Sekarang baru mau ya. Hai. Ya, terima kasih ya. Tapi kan tidak suka mengganggu ya. Bolang kalau mau. Ya. Lu mau ulos sini pila. Gue kasih. Ulos sini pila. Untuk pila ini. Lu. Kalau ngurus pila ini dengan siapa saya harus hubungi? Kan tidak ada orang, tidak ada keluarga. Keluarganya di Jepang atau di mana? Ada. Cing dua sana. Siapa yang pesan? Orang ibu. Bogun apa? Ada orang ibu temannya ya. Berarti nggak ada saudara, ada temannya. Di Jepang ya. Ini boleh saya tanya, di sini di kolam ini memang ada yang sempat meninggal ya? Enggak. Di kolam ini. Ponakan we. Ponakannya? Ayo, ya. Sangat bunuh. Oh, terus? Buang sini. Oh, dibuang di kolam ini. Oh, jadi kata orang, itu kolam. Oh, kata orang. Tidak bisa renang, kata orang. Gue tahu, bunuh sana, buang sini. Oh, padahal dibunuh di kamar itu, tapi dibuang di sini. Jadi alibinya dianggap meninggal karena tidak cerna, ya. Baik. Jadi informasinya itu ya. Penakannya ya, umur 17 tahun itu. Ada siapa? Ada tadi jaring ngahan. Oh iya, tadi sudah kasih bunga ya. Bunga. Iya minta bunga. Oh iya, bunga. Boleh dong minta bunga. Bunga. Iya, betul. Lu jangan minta jangan. Iya, baik. Iya, saya boleh. Ini saya lupa, mohon maaf ya. Ini bunganya bunga seperti ini. Bunga Bali. Bunga cempaka ini, bunga Bali.
harum sekali nih. Halum. Ini tuh sembahyang ini namanya. Halum, halum. Kita satu. Terus nanti ditaruh sini. Ya, bagus itu biar tambah cantik ya. Cantik nanti di sana. Ini di mana di sini di kolam ini? Ya, di kolam ini ya. Saya lempar ya. Terus gimana caranya nari? Taruh di kolam ya. Baik, saya taruh sini ya. Ini saya kasih tiga. Nah, biar harum. Nah, biar harum pokoknya. Nah, baik. Mudah-mudahan senang ya. Nah, jangan mengganggu orang. Nah, pokoknya jaga tempat ini dengan baik ya. Terima kasih ya, terima kasih. Nah, informasinya ya sudah dikasih izin masuk. Terima kasih ya. Boleh tanya. Orang yang sana bapak. Oh, yang botak itu. Belundul teman saya itu. Namanya Pak Agus juga. Kenal sama dia. Baik orangnya ya. Baik orangnya ya. Boleh suruh dia. Suruh apa? Suruh jaga pila ini. Urus pila. Oh, ya nanti saya ngomong ya. Nanti saya ngomong, saya minta urus pilanya. Baik, ada lagi? Banyak uang, terima kasih banyak ya. Nanti dibantu dong ya. Dibantu dari sana biar punya rezeki bisa berderma ya. Baik, terima kasih ya. Kisiran iki hangatnya. Hangat iki. Nggih. Kang wasa ning kolam. Nggih. Ning jam iki. Nggih. Jam tengah bengi. Kan ada tempatan. Itu banyak pun lagi tabuhan. Jadi lagi tetap buhat. Lagi tetap buhat. Ini Jepang kita tahu. Jepang benar dari Korea ni. Buka baju dong, buka baju dong. Mana wangi itu kan? Sengon. Wangi sengken, berteman tu, teman tu pun leh, teman yo. Ay, sana teman nak apa? Nanti tak bikin nasi goreng. Tabung sih. Tenang, wes. Tengah tu biar gede tu. Wes, senang. Wih, senang sekali. Wih. Oh. Ini Jepangnya nih, bagus. Itu Jepang laki nih. Nah ini? Ya. Jepang laki. Kalau ini tengah bagi bagian siapa kasih tahu. Yang itu boleh tanya. Ini tanya sejarah kolam, tanya tempat kolam boleh. Oh iya. Ini Bapak orang Jepang yang tinggal sini ya? Ya. Yang punya kolam ini, yang punya pila ini? Ya. Oh iya. Udah lama Duh. Punya pila ini. Oh, suruhnya ambil tabung lama. Tadi. Ke mana, Bu? Nah. Kan gendongnya sama. Kijosan ke mall dulu pasti. Ting, taman kiri pertama mall. Taman kiri. Ini taman kiri tuh. Itu banget. Satu ke mall, satu. Cek cok ya ngeri kan pertama nak bawa mau portal lo keterobos tabuh napi niki itu tagi aneh apa ada di tuh Ini. Betis aja deh. Lepas bolong. Kan ada. Kan ada tuh. Ken.
Cien, cien, alih-alih tur. Alih-alih, coba alih sulak. Terus-terus, sayang buah tuh. Go. Kering jauh nih kipas bolong nih. Ken keras nggak gue, keras nggak gue. Ken. Batu. Ken orang kan face bolong. Dua apa mata enam? Dua apa mata enam ya? Kamu sadar oh. Face face bolong mata enam nih. Nanti nak ngejang apa gitu? Tengok pasti ada. Coba alin dengan. Bukan ragu percaya, coba bakat. Ini yang mie, buahnya nak? Coba mie mana sir? Tuhan tanah. Mie mana tanah? Ini mie pelangi sebenarnya. Bisa sih ngadap mie. Kain? Bolong gini juga. Hah? Bolong gini. Ini bakat deh. Kluk-kluk ini. Makilah kan tiba di gogo, saya bakat mie semua lok. Mama isi kan ini ketabuhnya sir. Ini kekuatan ini tadi gue semolong. Cari. Yuk, angkat sana. Dari perjalanan saya tadi di sini ternyata masih banyak penghuni-penghuninya. Dan ternyata penghuninya itu cinta Bali dan bahkan mau masuk agama Hindu, dan dia ingin mengerti alam Bali dan ingin melestarikan Bali dengan kepercayaannya dia, dan dia mau gabungkan dengan kepercayaan Bali. Intinya dia berniat baik, bahkan mau bangun sekolah untuk orang Bali, dan apa daya kehendaknya tidak tercapai karena suatu hal. Tetapi intinya adalah dia tetap ingin hal yang baik untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan saya adalah untuk semeton sekalo ni sekalo. Semeton sekalo ni sekalo, alam bawah, tengah dan atas kita harus gabungkan itu kepercayaan, itu bisa bersinergi. Dan mau tidak mau alam itu, ketika alam itu memang ada, okay, sinergikan itu, anda akan terjadi hidup berkeseimbangan. Makasih. Orang menfak lu. Apa? Terus ikuti sekala-sekala ID. Dan tolong like and subscribe. Perjalanan spiritual sekala-sekala bersama saya dan tim saya dipimpin oleh Bapak Agus Riyadi dan tim. Terus bantu kalau ada informasi atau masukan ya, di komen. Kalau ada informasi dan masukan, saya tunggu, baik itu kritik dan saran atau punya tempat-tempat yang ingin saya diajak berkunjung ke sana untuk mengecek dan sekedar tahu siapa penghuninya dan telah terjadi apa di sana, sejarahnya, mungkin bisa hubungi saya. Terima kasih. Kita kerjasama bukan untuk somong-somongan atau untuk hal-hal yang menunjukkan kesaktian, tetapi kita berbagi pengalaman Anda dengan pengalaman saya. Terima kasih.